Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, pernahkah kawan-kawan mendengar sirah tentang Nabi Yunus alaihi salam yang ditelan oleh ikan Nun? Nabi Yunus juga adalah di antara 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Nama Nabi Yunus alaihi salam telah disebut 4 kali di dalam Al-Quran, iaitu Surah An-Nisa, Al-An'am, Yunus dan Ash-Shafat. Para ahli tafsir sepakat mengatakan nama penuh Nabi Yunus alaihi salam ialah Yunus bin Matta. Mereka menyatakan Matta adalah ibu Nabi Yunus alaihi salam dan baginda berasal dari kaum Bani Israel. Nabi Yunus alaihi salam telah diutuskan oleh Allah kepada penduduk Ninawa yang bukan daripada kalangan kaumnya. Penduduk Ninawa termasuk dalam golongan yang menyembah berhala. Nama berhala yang mereka sembah itu ialah Ashtar. Nabi Yunus alaihi salam berdakwah kepada mereka dengan ajaran tauhid dan iman. Nabi Yunus alaihi salam telah menyeru kepada mereka agar menyembah Allah, iaitu Tuhan yang satu yang telah mencipta mereka dan alam semesta. Nabi Yunus alaihi salam juga menyatakan kepada mereka bahawa berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah batu-batu mati yang mereka bina sendiri. Berhala-berhala itu tidak memberi manfaat atau mudarat pun kepada mereka. Baginda mengajak mereka berfikir memperhatikan ciptaan Allah, iaitu di dalam diri mereka sendiri dan alam sekeliling. Namun, ajakan-ajakan itu tidak diendahkan oleh mereka. Mereka tidak dapat menerimanya untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Lagipun, bagi mereka, Nabi Yunus alaihi salam bukan daripada golongan mereka. Jadi, kenapa mesti mereka ikut ajaran itu? Mereka berkata, "Cubalah datangkan apa yang engkau ancamkan itu kepada kami. Jika engkau memang benar dalam kata-kata dan tidak mendusta kami." Kawan-kawan, apakah tindakan Nabi Yunus alaihi salam setelah menerima ugutan mereka itu? Nabi Yunus alaihi salam merasa amat marah dan bermohon kepada Allah supaya menurunkan azab yang sangat berat ke atas mereka selepas 3 hari pemergiannya. Tanpa menerima wahyu Allah terlebih dahulu, Nabi Yunus alaihi salam terus meninggalkan mereka. Baginda menyangka bahawa Allah tidak akan menghukum dan akan membantu dirinya. Tetapi, sangkaan baginda itu tidak benar. Adakah Nabi Yunus alaihi salam berdosa kerana keluar dari tempat itu tanpa keizinan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Baginda hanya melanggar perintah Allah dan bukannya melakukan maksiat kerana Nabi itu maksum. Setelah pemergian Nabi Yunus alaihi salam, penduduk Ninawa mulai cemas. Ini kerana mereka melihat tanda-tanda yang mencemaskan di sekeliling mereka. Mereka melihat cuaca semakin gelap, binatang-binatang peliharaan mereka tidak tenang dan gelisah. Wajah-wajah mereka juga pucat kerana angin mula meniup dengan kencangnya, membawa suara gemuruh yang menakutkan. Mereka bertanya-tanya pada diri mereka sendiri. Adakah benar apa yang Nabi Yunus alaihi salam katakan itu? Adakah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka? Kawan-kawan sekalian, dalam keadaan cemas dan ketakutan, sedarlah mereka akan kata-kata Nabi Yunus alaihi salam itu bukanlah kata-kata kosong ataupun dusta semata-mata. Begitu juga dengan azab yang dikatakan oleh baginda. Mereka telah keluar dari kota dan pergi ke bukit-bukit dan padang-padang pasir. Sebelum mereka pergi ke bukit-bukit dan padang-padang pasir itu, mereka memisahkan ibu binatang-binatang peliharaan dengan anak-anaknya. Suara teriakan yang kuat dari anak-anak binatang yang terpisah dari ibu mereka itu turut kedengaran seolah-olah memohon keselamatan dari bencana yang sedang mengancam. Mereka juga turut menangis memohon ampun dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar dihindarkan dari bencana azab dan siksaannya. Dan mengapa tidak ada, yakni penduduk suatu kota yang beriman
lalu imannya itu bermanfaat selain kaum Yunus. Tak kala mereka, yakni kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Surah Yunus ayat 98. Kawan-kawan, bagaimana pula keadaan Nabi Yunus alaihi salam? Dengan perasaan marah, Nabi Yunus alaihi salam terus berjalan tanpa menoleh ke belakang. Baginda berjalan sehinggalah sampai ke tepi pantai. Di sana, baginda ternampak sebuah kapal. Para kelasi kapal itu sedang sibuk bersiap sedia untuk berlayar. Allah Subhanahu Wa Taala telah menggerakkan hati Nabi Yunus alaihi salam untuk meminta kebenaran dari pemilik kapal itu untuk menumpangnya. Dengan senang hati, pemilik kapal itu mengizinkannya. Sedang kapal itu berlayar di tengah lautan, tiba-tiba kapal itu terumbang-ambing dan hampir tenggelam. Ini kerana kapal itu terlalu banyak beban muatannya. Para pemilik dan kelasi kapal berbincang sesama sendiri. Akhirnya, mereka berbuat keputusan untuk mencabut undi di antara penumpang. Sesiapa namanya terpilih, dia harus terjun ke laut. Lalu, undian pun dijalankan. Pada undian pertama, nama Nabi Yunus alaihi salam telah terpilih. Namun, para penumpang tidak menerima kenyataan itu. Ini kerana baginda adalah seorang penumpang yang paling mereka hormati kerana kesolehannya. Undian kedua pula dijalankan. Jawapannya masih sama. Kali ini, Nabi Yunus alaihi salam sudah bersiap sedia untuk terjun tetapi dihalang oleh penumpang yang lain. Mereka berbincang, sekiranya undian kali ketiga masih lagi Nabi Yunus alaihi salam, barulah baginda dilemparkan ke laut. Kawan-kawan, adakah Nabi Yunus alaihi salam redha dengan keputusan undian itu? Sudah tentu, baginda merasakan bahawa keputusan dari undian itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yunus alaihi salam mulai sedar bahawa baginda telah melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan meninggalkan penduduk Ninawa. Tanpa ragu-ragu, baginda membenarkan dirinya dilemparkan ke laut. Apakah yang berlaku seterusnya semasa Nabi Yunus alaihi salam dilemparkan ke laut? Semasa di tengah lautan, Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan ikan Nun, iaitu seekor ikan yang besar, menelan Nabi Yunus alaihi salam. Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada ikan tersebut supaya menelan baginda tanpa memakan daging dan tulang baginda. Tinggallah Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan itu dengan keadaan yang gelap gelita. Ikan yang besar itu membawanya ke dasar lautan. Doanya ialah, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Nabi Yunus alaihi salam terus beristighfar dan bertasbih kepada Allah dengan rasa rendah diri. Baginda juga selalu berdoa kepada Allah supaya menyelamatkan dirinya dari kesusahan. Allah Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Allah mengampunkan kesilapan Nabi Yunus alaihi salam dan menerima taubatnya. Kemudian, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ikan Nun melemparkan baginda ke tanah lapang di tepi pantai dalam keadaan yang sangat lemah. Baginda amat merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memujinya atas keselamatan dirinya. Semasa di tanah lapang di tepi pantai, Allah Subhanahu Wa Taala telah menumbuhkan pokok dari jenis labu. Maka, Nabi Yunus alaihi salam memakan dan berteduh di bawah pohonnya itu. Nabi Yunus alaihi salam sedar bahawa apa berlaku ke atas dirinya merupakan pengajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang didatangkan dalam bentuk mukjizat.
Ini kerana baginda terlalu cepat keluar meninggalkan penduduk Ninawa tanpa mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syafat ayat 147 hingga 148. Dan kami utus dia kepada 100,000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Kerana itu kami anugerahkan menikmati hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Begitulah sirah Nabi Yunus alaihi salam. Pengajaran yang boleh diambil dan dijadikan iktibar ialah melakukan ibadat kepada Allah pada waktu senang dapat menyelamatkan kita daripada mengalami kesulitan pada waktu susah. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Asy-Syafat ayat 143 hingga 144 iaitu, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingati Allah, nescaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ini bermakna Nabi Yunus alaihi salam sering melakukan amal ibadat sebelum baginda ditelan ikan nun. Dengan amal ibadatnya itulah yang menyebabkan baginda dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang Muslim, kita mestilah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila mengalami kesempitan dan kesusahan. Ini kerana hanya Allah sahajalah yang dapat membantu kita semasa di dalam kesusahan. Seperti yang dialami oleh Nabi Yunus alaihi salam, baginda selalu bertaubat dan berdoa semasa berada di dalam perut ikan nun. Di dalam melakukan kerja-kerja dakwah, seorang pendakwah itu mestilah sabar dalam menghadapi sebarang dugaan dan cabaran. Baiklah kawan-kawan sekalian, sampai di sini dahulu dan kita berjumpa lagi di lain siri Sirah 25 Rasul.